Oh, udah beberapa sih? Film udah beberapa film. Cuman ini salah satu film yang menurut aku menjadi tantangan yang salah satu yang bisa. Tantangannya mungkin bisa disebut. Banyak sih sebenarnya. Di sini kan aku peran aku sebagai Robert Melema di film Bumi Manusia. Jadi aku mau kasih tahu sedikit aja kayak mungkin di sini aku dituntut untuk mata aku harus pakai contact lens. Nah, aku sama sekali nggak pernah ada experience pakai kontak lens, jadi pertama kali pakai terus belum terbiasa, sempat mata merah banget, iritasi, dan itu sih menurut aku yang salah satu dari beberapa kendala suatu proses yang harus aku lewati. Iritasinya parah banget nggak sih waktu? Sempat merah-merah banget, jadi karena aku nggak pernah kan pakai kontak lens, jadi harus pakai warna abu-abu gitu, jadi kayak dan itu harus dipakai untuk lepasnya juga susah kan, jadi lagi masukinnya kayak stuck di dalam juga, jadi kayak panik dan gimana sih, apalagi lokasinya juga ini kan lokasi setnya juga set zaman dulu ya, klasik banget, jadi pasti banyak pasir terus suhu dan lain-lain, jadi agak takut aja kalau lo memainkan Bumi Manusia ini merasa terbebani nggak sih, karena kan ini kan novelnya novel bestseller terbaik, bukan terbebani, aku justru merasa bersyukur karena aku bisa dipercaya sama Mas Hanu dan Falcon Pictures juga yang udah ya menaruhkan apa ya peran untuk aku mainkan gitu. Di saat aku dapat film ini aku merasa sangat bersyukur, tapi satu sisi aku nggak hanya happy, tapi aku merasa ada tanggung jawab untuk bisa menjadi Robert Melema yang diharapkan para pembaca untuk Bumi Manusia. Jadi memang itu menjadi suatu tantangan, tapi ya itulah tugasnya kami semua sebagai aktor kan, untuk memainkan dan kita cari celah apa pola acting seperti apa, dan aku selalu discuss sama Mas Hanung dan juga beberapa acting coach yang lain. Dan jalan cerita sendiri untuk kamu namanya Gio? Kalau untuk karakter sendiri, karena aku di sini dark sekali ya, Robert Melema ini dia antagonis, jadi dia kakak dari analis dan memang ini bertolak belakang sekali gitu, memang anti sekali sama pribumi Robert Melemanya. Memang itu kontras sekali sama Giorgino Abraham, to be honest, karena ya aku orang yang memang santai banget, cuman aku dituntut harus memainkan peran seperti itu meskipun cuma beberapa scene, tapi menurut aku ini salah satu film yang memerlukan energi khusus dan spesial gitu sih. Oke, kan kita tahu kan lamanya di sinetron sendiri, sekarang sudah berapa ke film, sudah ada kenikmatan sekarang bermain film, sudah beberapa film sudah kamu bintang, apakah kamu pengen ya kayak melebarkan sayap? Maksud aku ini dua hal yang sama. Aku sebagai aktor dan ya menurut aku main di sinetron, di film, di apapun yang penting itu acting. Ya aku akan melakukan yang terbaik ya. Cuma mungkin saat ini aku mendapatkan rezeki di Bumi Manusia, mendapat kepercayaan lebih. Bukan berarti aku meninggalkan sinetron, aku tetap main sinetron, you know. Aku akan tetap main sinetron dan masalah kapan I don't know. Yang pasti sekarang aku lagi fokus sama film karena aku juga nyanyi. Ya, jadi aku tahu lah rutinitas sinetron sama nyanyi itu susah dicesatuin karena begitu padatnya kan jadwal sinetron. Jadi ya harus ada yang dikorbankan. Jadi aku pengen tetap nyanyi dan aku selama acting masih berjalan, film.